First kali apa-apa yang aku tengok video macam ni, mesti aku tengok komen dulu. So macam biasalah, komen ada yang membina, ada juga yang menghina. Yang mengkeji, macam biasalah. Yang minta doakan mati, pun biasa. Okay, aku dah cakap dah. Golongan-golongan macam ni, golongan rempit-rempit macam ni, tak ada orang kisah pun. Sebab diorang tahu dah perangai korang macam mana. Bukan korang, kita macam mana. Takut pula mati. Accident-accident terus lari, tinggalkan motor. Kenapa tak kisah motor je? 19.6, hari Isnin, petang. Kau fly beramai-amai, kau balik dari mana? Dengar ada seorang tu bawa beg. Sebab kalau balik daripada kerja, tak mungkin kau pergi kerja bawa beg. Kau buat apa siap? Kau mandi ke daripada kerja kau tu? Pertama sekali aku nak ucapkan tahniah lah kepada yang accident tu. Sebab dia panjangkan umur, tak melekat kat tepi divider tu. Mostly, 99% kalau laju macam ni, pergi ke divider tu, melekat, insyaAllah arwah dah. Bukan nak kata luck, tapi Tuhan dah tentukan kau masih hidup. Aku pun dulu pernah juga accident. Balik daripada praktikal, kejadian yang patah gigi aku ni, aku balik daripada parlimen. Aku praktikal aircon kat situ. Lepas tol, aku pergi beracing dengan member aku. Aku naik wave 125. Sampai top speed, handle goyang, aku accident. Aku accident teruk, man. Time tu tak ada lagi kamera-kamera zaman-zaman macam sekarang ni. Korang beruntung lah sebab semua ada kamera. Kalau zaman-zaman aku accident dulu ada kamera, aku rasa penuh muka aku je accident. Yang tengok video ni, yang pernah banyak kali accident, mujur lah kita ni panjang umur. Tuhan masih lagi berikan kita kesempatan untuk berfikir secara bernas, untuk kita balik muasabah diri. Apa yang kita buat sebelum ni sebenarnya tak betul. Itu bukan cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu cara kita nak balik kepada Tuhan. Bukan dekat diri dah, terus balik je. Lepas kau meninggal nanti, barulah keluar cerita sedih. Kau baik, pemergian kau terasa bagi kami. Lepas stable, dah tak ada dah orang sembang GPS macam kau. Kau kan selalu sembang GPS, bukan eh? Kan aku dah cakap, sebenarnya setiap hari ada je accident. Tapi tak semua kereta yang ada dashcam. Yang ni yang tertangkap lah ni, yang dapat. Yang tak dapat tu, dah dekat hospital lah. Ataupun dah kena tanam. Kenapa dong kau nak mencelah si Hilux tu? Kalau kau nak tahu, zaman-zaman mencelah tepi divider tu, aku dah buat dulu lah. Dah, aku dah buat dulu lah. Cakap motor kau standard macam ni, tak laju mat. Kami dulu malam minggu, spare open, celah tepi divider tu. Kalau kena time tu, enjin pecah ke, accident ke, kau tak dapat tengok dah aku buat video ni. Yang masih lagi main motor, macam aku juga, kaki modify, kaki racing, tak kisahlah. Standard lagi ke, korang geng PCO ke, kita ni je buat racing. Pantang member sebelah drop gear. Maintain RPM 7, RPM 6, hati nak bergelegak. Mat, kita pun drop gear. Nak tunjukkan siapa fighter kan. Dah, kau tak ada cerita lah. Memang benda tu dalam jiwa kita pun. Tapi zaman sekarang bukan macam tu. Zaman sekarang, main motor, buat duit. Main motor, buat duit. Jangan income. Jadikan korang punya hobi tu, apa yang bagus kat korang tu, keberanian korang tu, jati diri korang tu, jadikan sebagai kejaya. InsyaAllah, boleh berjaya. Yang penting, konsisten. Teruskan. Pedulilah member-member cakap apa pun. Semakin kau menuju kejayaan, semakin itu kau akan hilang kawan. Tak percaya? Guys, aku nak tanya pada korang, semakin kau tua ni, semakin kau ada pendirian ni, betul tak kau makin hilang kawan? Sebab kau nak jaga kau punya circle tu positif. Kau tengok aku sudahlah, makin lama aku makin gasuk orang kan. Sebab aku jaga aku punya kelas, aku jaga aku punya kualiti, dan aku nak jaga circle aku. Betul tak korang pun sama? Cuba komen.